nek wani ya wani aja wedi-wedi nek wedi aja wani-wani Perkenalkan nama saya Wisnu Ari Widodo di sini sebagai kiper perawat satwa bagian reptil di buaya Ketertarikan saya sebagai pawang karena saya senang satwa terutama satwa yang buas ya memacu semangat saya gitu. Nek wani ya wani ya jawa diwati Nek wadi wani wani Jadi kalau kita di satwa buas kita harus berani Masalahnya kalau kita nggak berani Keringat yang keluar dari tubuh kita Itu berpengaruh pada mereka Bekerja di sini kurang lebih sekitar 8 tahun. Ya. Ya dulunya punya sih rasa takut tapi setelah uh, berjalannya waktu ternyata nyaman di satwa buas tadi. Kalau untuk syarat jadi pawang, kalau saya sendiri otodidak. Tapi kalau untuk yang lain ada pelatihan pelatihan ada. Yang utama kan uh, sayang dulu sama satwa itu tadi. Iya, yes, iya, penyayang binatang. Kalau untuk lulusan, kalau dari saya yang saya lihat, saya dan teman-teman sama, sama satu angkatan, maksudnya sama setara lah lulusannya gitu. Untuk pawang di sini, kalau untuk kesulitan, jadi saya pribadi itu uh, untuk mengenal karakter-karakter satwa. Masalahnya tiap satwa punya karakter sendiri-sendiri dan uh, dia punya sifat sendiri-sendiri. Ya kita meskipun spesiesnya. Ya, meskipun spesiesnya sama. Jadi kita harus eh, harus paham dan mengerti karakter satwa tersebut. <tuk> Alhamdulillah untuk sampai sekarang belum. Alhamdulillah. Tapi jangan sampailah <tuk> yang harap saya harapkan tidak adalah ya, sampai ada kecelakaan untuk saya di satwa ya. Kiper ya, kiper perawat satwa supaya aman umpama kita di dalam kalam kandang ya itu yang harus kita perhatikan satu kalau orang Jawa bilang ojo diungkuri itu bahasa Indonesia jangan di belakangi nah itu satu yang keduanya kita harus punya prinsip kalau orang Jawa bilang nek wani yo wani yo wedi wedi nek wedi wani wani jadi kalau kita di Satwa Buas kita harus berani Masalahnya kalau kita nggak berani, keringat yang keluar dari tubuh kita itu berpengaruh pada mereka. Jadi kalau kitanya berani, sama tadi tenang. Kalau kita setengah-setengah, dianya banyak gerak itu. Untuk satwa buaya di sini ada 11 ada 11 buaya. Uh, Jenisnya ada buaya muara dan ada buaya nyulong. Si nyulong. Untuk si nyulong ada dua. Yang lainnya buaya muara. Untuk pakan eh, sesuai posisi besar kecilnya buaya tadi. Kalau besarnya mereka, eh, maksudnya panjang mereka lebih dari 4 meter. Biasanya, biasanya 4-6 ayam. Itu yang ukuran besar ya. Per, per, buaya. Oh, untuk satu minggu. Tapi kalau di sini kan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang besar kita ngasih makannya per minggu, kalau yang kecil seminggu dua kali, untuk hari Rabu dan hari Minggu. Itu pun sesuai sama porsi besar badannya mereka. Ya. Oh. Kalau kegiatan saya di sini mulai dari pagi, kita masuk ke Juruk. Setelah pinjir ke depan, kita menuju ke kebun binatang. Kewajiban kita kontrol satwa per kandang. Jadi kita lihat mereka aktivitasnya gimana, kondisi airnya gimana. Baru kita lanjutkan persiapan alat. Kita ganti seragam, kita bersihkan lingkungan. Setelah itu, kita lanjutkan aktivitas yang lain, seperti membersihkan per satu-satu kandang. Untuk kita aktivitas di kandang, pembersihan kandang, terutama buaya, kan ada kolamnya. Jadi, kita biasanya sebelum kita membersihkan kandang tersebut, kita buang air yang ada di kolam, terus kita punya trik sendiri, cara sendiri untuk memindahkan atau menggeser buaya tersebut, ya itu baru kita bersihkan. Untuk di buaya memberi instruksi atau memberi pengarahan supaya dia nurut sama kita, intinya gini, kalau kita sama satwa buas kita jangan sampai memukul atau melukai. Jadi kalau kita nggak memukul atau melukai setelah kita sering bertatap muka bertemu bagi mereka kita bukan ancaman malah kadang mungkin kita sebagai kawan jadi kita sendiri aman dan mereka tidak merasa terganggu kalau trik khusus untuk untuk uh, memindahkan atau atau me, menyingkirkan buaya tersebut waktu kita membersihkan kandang ada uh, biasanya kalau untuk para kiper untuk dia supaya ke kiri ya kita pakai tongkat kita tunjuk atau kita dorong kaki belakang sebelah kiri kalau untuk ke kanan kita tunjuk kita dorong kaki belakang sebelah kanan Kalau untuk dia maju kita tunjuk belakang mata pas kepala kita dorong maju dia maju itu ya untuk mengajar dia butuh proses lama juga ya di sini saya punya iwan favorit di sini satu buaya yang paling besar di sini yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri kalau di sini biasa dipanggil bagong dengan panjang 5 meter dia yang membuat saya nyaman kerja di sini selalu kangen dan ingin selalu dekat sama dua buaya kecil yang bisa diajak interaksi dan nyaman nah, bisa diajak main untuk jadi pengalaman pengalaman unik yang jadi pawang buaya dari saya, saya paling seneng, paling istilahnya uh, yang yang buat saya bersemangat ketika ngasih makan itu uh, dalam hati saya ada kesan tersendiri yang bisa nggak bisa diucapkan gitu, karena gimana ya, ya intinya ada kesan tersendiri yang nggak bisa diucapkan karena. Seneng aja lah ngasih makannya itu. Untuk di sini untuk rotasi kiper biasanya kalau yang sudah memegang untuk satwa buas itu biasanya mereka dipatok di situ. Tapi untuk yang satwa-satwa lain seperti burung, uh, unggas atau kuku belah itu biasanya mereka biasanya dirotasi. Iya. Kalau sebelum jadi pawang buaya, pengalaman saya mungkin saya sering pegang ular, iya, karena saya sendiri gimana ya, dulu saya memang tertarik sama ular itu aja, seneng sama ular gitu, ya, semua jenis ular. Ya. Kalau untuk pendapat saya untuk orang-orang yang pilih hara satwa buas di rumah harapan saya selama tempatnya memadai suplai makan tercukupi lingkungannya menyesuaikan maksudnya menyesuaikan tuh bisa kayak alami di alam dan nyaman buat satwanya saya sih senang silanya uh, ikut lah melihat melihat anu yang yang begitu-itu tapi kalau cuma ada orang yang memelihara satwa buas di rumah dengan banyak kekurangan dari hati saya merasa kasihan sama satwa tadi. gitu. Kalau dari saya daripada dalam kondisi kayak gitu mending di, dibahkan ke kebun binatang atau apa yang bisa lebih lebih ma, terawat ya, itu. Kalau secara umum kalau uh, untuk reptil ya khususnya buaya karena buaya ini kan sebenarnya mereka apalagi buaya muara ya kalau kita kan di sini Mayoritas atau sebagian besar kan buaya muara, nah buaya muara itu habitatnya kan pastinya di muara sungai, yang mana mereka itu biasanya menggunakan tanaman-tanaman atau tangkai daun dan juga e, nipah-nipah tanaman-tanaman nipah untuk membuat sarang mereka. Karena mereka adanya di muara sungai yang relatif lebih tenang, kita menyesuaikan kandang di sini tuh biasanya yang rimbun. Jadi e, rimbun, kemudian ada rawa-rawanya dan tanah e, tanah dari biasanya untuk reptil-reptil terutama buaya itu mereka enggak selalu bersih. Jadi lebih baik justru yang berlum berlumpur. Jadi fungsinya lumpur itu selain untuk e, kulit mereka juga untuk e, antiseptik. Jadi Penanganan luka-luka itu biasanya, kalau buaya, dia bisa diatasi dengan lingkungan mereka sendiri karena dia kan top predator, ya. Jadi, dan mereka tuh oportunistik, jadi mereka bisa menyesuaikan uh, dan beradaptasi dengan baik di lingkungannya. Dia itulah makanya sebenarnya, untuk perawatan buaya itu, kalau di sini nggak terlalu susah karena mereka dapat beradaptasi dengan baik, tapi itu yang... Dan juga karena buaya itu termasuk satwa yang aktif di malam hari atau nokturnal makanya lingkungannya lebih teduh dan tidak terlalu terpapar matahari. Walaupun reptil itu sebenarnya harus tetap kena matahari, terutama buaya. Walaupun buaya lebih banyak menghabiskan waktu di air, tapi ada waktu-waktu tertentu mereka ke atas untuk berjemur atau sunbathing kan biasanya, itu untuk kulitnya juga. Kalau sebenarnya tanggung jawab dokter hewan itu untuk kesehatan hewannya, tetapi kita juga e, memutuskan untuk menu-menunya. Jadi dari segi kesehatan dan dari segi gizinya. Seperti itu. Karena kaitannya dengan kesehatan dan kebutuhan nutrisinya. Jadi sebenarnya sudah ada menu sendiri e, yang kita sudah konsultasikan ke berbagai kebun binatang se-Indonesia. Jadi tetapi untuk di lapangannya kita melihat sikon hewannya. Jadi dokter hewan akan meracik menu per bulannya atau perharinya kalau ada kebutuhan hewan khusus misalnya dia bunting menyusui kemudian dia dalam kondisi drop atau kesehatannya terganggu itu ada tambahan-tambahan makanan yang disukai bisa dijelaskan bahwa Taman Satwa Taru ini berdiri sejak tahun 1976. Sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan karena Taman Sarwata Lujuk ini kan pindahan dari Sriwedari. Jadi eh, sebelum kemerdekaan kebun rojo itu sudah ada di kota Solo. Tapi secara resminya eh, pindah ke Taman Juruk ini tahun eh, tepatnya tanggal 17 Januari 1976. Mengenai jumlah satwa sampai sekarang ini ada 420 ekor. Kemudian untuk spesiesnya sudah ada 80 spesies. Dan ini sekarang masuk program revitalisasi untuk tahun ini. Semoga program revitalisasi bisa berjalan sebagai lembaga konservasi. Pelestarian satwa yang dilindungi milik negara ini bisa menjadi warisan terhadap jujur cucu kita 50 tahun depan.